Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini gue akan main Bloxhook lagi dan akhirnya gue ngedapetin buah iblis Blizzard ya. Dari sebenarnya kemarin sempet stok, cuman gue nggak beli. Nggak kemarin banget sih, mungkin ya satu minggu kemarin ada stok lah, cuman gue nggak sempet beli teman-teman ya, karena mungkin gue lagi pergi atau lagi tidur atau apa, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya gue nggak sempet beliin dari stok, dan ini gue dapat dari trading sama Bernard, dan tradingnya tidak masuk akal teman-teman ya. Gue nge-trading Blizzard sama Dragon. What? Ya gue tahu sih itu goblok banget sih, tahu, tapi ya ya udahlah, buat Bernard nggak apa-apa lah teman-teman ya. Dragon gue kasih, imagine nggak sih, demi Blizzard yang harganya nggak seberapa, cuman ya 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 sudahlah teman-teman ya. By the way, untuk Blizzard dia harganya nggak terlalu mahal ya, yang pasti nggak semahal Dragon ya Ber ya. Eh Ber, nggak semahal Dragon Ber. Kalian bisa lihat di sini, tapi dia tetap masuknya legendary teman-teman ya, tetap masuknya legendary. Dia itu di atasnya Gravity lah, mungkin sekitar harganya 1 jutaan lah, mungkin sekitar segitu ya, 1 jutaan sekian, nggak nyampe 2 juta kayak Spirit Dragon Leopard, enggak lah teman-teman ya. So ya, sekarang kita akan langsung aja mencoba buah iblis Blizzard ini yang katanya OP banget buat PvP. Sekalian ntar kita coba untuk PvP juga teman-teman ya. Ntar gua akan coba ke public dan kita coba PvP pakai Blizzard, oke? Atau buat ngegangguin orang, katanya ini bagus juga sih, karena skill-skillnya areanya gede-gede gitu kan. Kita coba aja, oke? By the way, gue nggak tahu apakah buah ini logia apa enggak. Harusnya sih logia ya. Ini kan buah iblisnya yang dipakai sama yang burung itu kan, yang dibelah sama Zoro, harusnya logia sih. Kita coba aja, oke? Ya logia. Jadi ini logia juga teman-teman ya, logia baru ya. Oke. Yuki Yuki Nomi bukan sih namanya, kalau di One Piece gue agak lupa deh. Oke, kita langsung aja ke skill pertama, Snowflake Hurricane ya. Snowflake Hurricane kayak gini ya namanya, Snowflake Shuriken teman-teman ya, bukan Snowflake Hurricane. Jadi sesuai dengan namanya, dia ngelempar Shuriken. Kalau nggak ditahan dia cuma 2 per 3 tuh, 3 kayaknya sih, 3 ya, 3000an damage. Oke lah, GG, lumayan gede juga. Dan kalau misalkan ditahan, areanya gede banget pak, sumpah. Kalau kalian tahan ya, areanya nih ya, kalian bisa lihat nih, ada tandanya tuh, kalau ditahan tuh kayak gitu. Lalu kalau dilempar, area gede banget tuh. Keluarnya banyak batu, sekitar segitu kena semua, gila, gokil gak? Kalau misalkan gak ditahan, dia cuma 3 doang keluar. Kita coba deh, kita coba. Kalau gak ditahan, dia cuma gini doang tuh, cuma 3 doang teman-teman ya. Jadi kalau ditahan, dia lebih gede, oke? Kita langsung aja skill kedua, White Out. Ini dia kayak projectile ke depan gitu sih. Tuh, kayak gitu teman-teman ya. Dan dia tuh kayak apa ya, kayak nge-stun musuh. Kalian inget skillnya pedang ini gak? Pedang apa sih? Hollow Sight nih ya. Ingat gak skillnya dia si Hollow Sight ini nih? Ini mirip-mirip nih sama yang Dead Cyclone-nya, ini mirip-mirip teman-teman ya. Jadi kayak gini. Nah, mirip-mirip tuh. Mirip-mirip. Jadi tapi bedanya kalau Cyclone tuh warna apinya merah gitu kan. Kalau ini enggak, dia kayak ke depan gitu tuh. Tuh, dia ke depan gitu. Mirip-mirip banget. Cuman damage-nya lebih sakit jelas lah teman-teman ya. Dan itu bisa dikombo, Pak. Di combo ini buat combo itu kalian justru pakai White Out dulu. Kalau gua ya, gua enggak tahu kalau orang lain gimana, Kak. Ada yang combo dari Blizzard Domain dulu, ada yang combo pakai Howling Wind dulu, tapi kalau gua sih biasa dari White Out dulu, dari jarak jauh. Soalnya kan dia dari jarak jauh bisa nih. Tuh, buat gua kayak gitu, dia maju ke depan, kena. Nah, kena. Baru gua ngedeketin, baru gua Howling Wind. Beh, Howling Wind tuh kayak gini teman-teman ya. Howling Wind. Ya kayak gitu tuh. Tapi dia cuma diam di tempat. Bedanya dia diam di tempat dan dia bisa di-spawn dari mana aja. Misalkan kita di sini nih. Kita mau nge-spawn Howling Wind di sana nih, bisa teman-teman ya. Ini apa sih? Kamu pulang ke sana. Gua combo nih ya. Gila, the best. Damn. Wait, kita coba Howling Wind. Gue pengen nge-spawn di sini deh, ke sini. Kita ke sini. Kita coba ya. Howling Wind. Nah, bisa teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Atau kalian bisa mulai dari Howling Wind juga bisa sebenarnya. Kalian Howling Wind dulu kan, dia agak nge-stun ke atas gitu tuh. Kalian Howling Wind dulu, abis itu kalian White Out juga itu bisa juga. Tapi kalau gue sih, gue biasa White Out, abis itu gue Howling Wind. Kayak gini contohnya nih, gue contohin, oke? White Out, lalu Howling Wind, atau kalian bisa follow sama Snowflake Hurricane. White Out! Langsung gue Howling Wind! Nah, kayak gitu cuy. Jadi dia kayak diem di tempat gitu, dan dia terbang ke atas cuy. Gila, gokil gak sih liat damage-nya cuy? Damn bro, damage-nya gila banget sih. Snowflake Hurricane! 3900 cuy, sakit banget. White Out berapa damage-nya White Out? White Out juga sakit sih, 4000-an tuh, lihat, gila, damn. Buset, gede banget damage-nya ya. Gede banget. Kita coba kalau Howling Wind damage-nya berapa teman-teman ya. Howling, ini kalau gua tahan ya Howling Wind. Tahu ada bedanya nggak sih? Ada bedanya sih, harus sih, lihat tuh. Ada kayak tandanya gitu cuy. Kalau kalian tahan, itu dia kayak ada tanda di depan tangan kalian. Gimana cara ngeliat ya? Ya pokoknya tuh kelihatan kan, ada kayak tandanya gitu cuy. Kita coba, oke. Howling Wind tambah gede kah? Atau tambah lama? Enggak sih kayaknya. Sama aja ya. Sama aja. Kalau White Out. White Out. Sweet. White Out ditahan berapa tuh damage itu? Sama sih, 4400 ya. Oke. Nggak ada bedanya sih. Berarti kalau White Out sama Howling Wind ditahan nggak ada bedanya teman-teman ya. Tapi kalau Snowflake ada bedanya. Dia jadi lebih gede dan damage-nya 5000, serius tuh.
sakit banget kena 55-nya tuh. Gila, satunya berarti 1000-an teman-teman ya. Damn. Oke. Kita coba ke skill yang terakhir, Blizzard Domain, dan sesuai namanya Domain, jadi dia gede banget ya. Nih gua tahan nih, gua tahan Blizzard Domain. Tuh, gede banget itu area, cuk. Cuk, lihat. Look at the damage, man. Gila, lihat damage-nya. Dan dia akan ngedamage terus selama dia masih di dalam domainnya ya, teman-teman ya. Cukup lama domainnya sih. Gila, bro, itu sakit banget sih. Itu sakit banget. Makanya kombonya kalau gua nih ya, kombonya gua white out, Howling Wind, langsung gua Blizzard Domain. Itu kombonya enggak ada obat, Pak. Enggak ada obat, sakit banget. Sakit banget, sumpah. Sumpah, sumpah. Kita coba. Gua langsung white out Blizzard Domain. Tuh kombonya, teman-teman. Kombonya kayak gini, cuy. Lihat tuh. That's the combo. Kalau kalian mau PvP sama orang, teman-teman ya. Lihat enggak sih? Langsung mati, Pak. Langsung mati. Gila, gokil banget gak? Gokil gak? Damn, ini kalau kalian PvP sama orang, orangnya lagi farming atau apa, nggak ngelihat kalian dari atas kena gituan, wah meninggal sih, meninggal, bisa jadi meninggal. Langsung kalian combo sama pedang kalian, kalau nggak sama melee weapon kalian ya. Kalau gue sih sekarang masih pakai elektrik, tapi kayaknya elektrik masih kurang pas deh. Kayaknya cocoknya tuh yang areanya gede-gede gitu, mungkin kayak Dragon Talon mungkin ya, atau Sharkman. Mungkin Sharkman bagus juga sih, tapi ya ini bisa juga sih, kalian bisa pakai Thunderclap and Flash-nya juga kan, lumayan sakit tuh 4000-an tuh. Jadi kalian kombonya white out, Howling Wind, Blizzard Domain, langsung habis itu kalian Thunderclap and Flash atau Lightning Thrust, teman-teman ya. Oke, kita coba ke skill terakhir dulu, Tornado Flight, di mana ini ya, terbang Tornado Flight, tapi dia enggak damage, Pak, lihat. Dan damage-nya sakit anjir, lihat. Look at the damage, man. Memang sih enggak sesakit kayak Shadow gitu-gitu ya, tapi tetap sakit anjir, lihat tuh. Tetap sakit. Gila, ini buat ngelawan bos enak banget sih. Kalian tinggal kayak gini doang, cok. Sumpah. Tinggal kayak gini doang udah bisa. Kayak gini doang pakai haki. Kalau misalkan kalian Fishman, kalian pakai awakening kalian yang bisa enggak kena damage tuh. Wah, gila, udah OP banget, Pak, ini, Pak. Buat ngelawan bos enak banget, kan terbang gini doang, lihat tuh. Damage-nya 17.000, anjir. Kita combo kita tadi deh, kita combo white out Blizzard Domain. Langsung kita tanda clap and press. Lihat gak tuh, damage-nya berapa tuh. Gila gak? Gila. Damn, the combo, man. The combo. Oke, sekarang kita akan coba untuk PvP, teman-teman. Gue pengen ke publik, pengen coba, teman-teman ya. Apakah Boy Blitz ini bagus buat PvP? Kata orang sih ini bagus banget, karena areanya gede banget kan. Blizzard Domain gede banget, dan itu pun kalau misalkan dia kena tornado ya, teman-teman ya, itu tuh kayak ngestun gitu, cuy. Jadi kayak agak susah untuk menghindar, kecuali kalian pakai haki Kenbu kalian, atau enggak pakai yang ini ya, apa sih, awakeningnya si apa tuh, awakeningnya si Fishman, itu kan dia damage-nya 0000 tuh. Nah, itu kalian bisa menghindar pakai itu. Tadi gue coba soalnya. Oke, sekarang kita coba ke public dulu, teman-teman ya. Let's go. Mari kita coba, teman-teman ya. Howling Wind. Blizzard Domain. Gua enggak tahu dia di mana, cok. Gua enggak tahu di mana, cok. Oh, itu tuh. Itu tuh. Wait, apa tuh? Shuriken. Giga kena. Kena. Aduh. Howling Wind. Snowflake Hurricane. Oi, Kamer. Gila, yang ngebantuin banyak banget, Pak, kalau di depan gini ya. Yang ngebantuin banyak banget, anjir. Tuh mereka PvP juga sih. Jadi kita bisa gangguin gitu kan. Kita bisa langsung aja. Gua Howling Wind kena. Kena lu. Combo kematian nih. Blizzard Domain. Mampus, combo kematian, cok. Sakit gak bang? Sakit gak bang? Waken. Mampus gua waken anjing. What? Damage-nya 0, bro. Awaken nih, bro. Oh, shit. Water body. Wait, water body moment. Kena. Kombo kematian. Aduh, gak kena, anjir. Wait, gak kena. Santuy. Hurricane aja kali ya. Gue Howling Wind. Gak kena. Susah. Mainnya di udara nih susah, teman-teman ya. Gue bisa terbang sih, bener juga. Gue terbang aja, ngapain ribet-ribet, coy. Gue terbang aja, ikutin aja mereka nih. Mereka sampai ke sana, gila, gokil banget. Oke, kita ikutin, coy. Gak apa-apa, kita ikutin, teman-teman ya. Ini dia pakai light, satu lagi pakai dough, anjir. Gak apa-apa, kita ikutin aja. Kita terbang aja, coy. Mereka terbang-terbangan gitu. Nah, kita terbang kayak gini, coy. Mampus, gue damage lu. Mampus lu. Mati. Mati cuma pakai flight doang aja, lucu banget. Ini juga nih. Oh shit. Terbang aja, ibu kemana lu? Ibu kemana lu? Kabur nih.
kena Blizzard tuh men, ih combo kematian. Aduh anjir, combo gua gak kena cok, imagine. Kena. Wah, kabur dia anjing. Howling Wind, kena white out. Blizzard domain, kena lagi, mampus. Sini dulu bro. Wah, anjir gak kena cok. Kena gak tuh? Ah shit, gak kena cok. Ternyata Snowflake Hurricane OP juga teman-teman ya. Lumayan luas juga loh areanya loh. Wah dia lihat mainnya kabur-kaburan anjir. Kena Howling Wind. Tuh kalau Howling Wind kalian udah kena itu udah gigi banget sih. Kena lu anjing. Wah gak kena cok. Buset, itu padahal arahnya udah pas banget lo. Bisa gak kena, imagine. Eh kemana lu sini lu cok. Rusuh banget. Kena Blizzard domain. Ih mampus, kena lagi. Ih Shuriken moment. Mau kemana lu anjing sini lu cok. Aduh, gak kena. Shuriken. Kena. Mampus, kena. Kena. Kombonya gila banget. Anjir, kombonya Blizzard gila banget ya, guys. Kalau kena semua sih, kabur mereka pasti, cok. Gak bisa, anjir. Kena. Gak kena, anjir. Gak kena, anjir. What the hell? Bentar. Sabar. Kita gangguin mereka aja, coy. Kita pakai snowflake aja gitu kan. Snowflake moment, kena tuh. Kena. Blizzard domain. Kena lagi lu anjing. Sini lu cu. Aduh anjir. Ih kena. Aduh. Aim. Howling Wind, kena. White out. Shuriken, lihat gak? Mati cok, langsung cok. Kena combo gitu doang mati gede. Darah setengah lo tadi lo. Blizzard domain. Kena, meninggal. Mau kemana lo? Oke ya teman-teman, kayaknya cukup sampai sini aja PVP-nya, udah cukup teman-teman ya. Mereka gue gak tahu gimana caranya nih ngalahin yang light ini, susah banget dikalahin cok. Sumpah ini yang light ini ngeselin banget anjir. Yang light ini ngeselin banget sih. Lihat gak sih? Yang light ini tuh ngeselin banget anjir. Oh anjir. Kena lu. Kena Blizzard. Kena tuh. Kena terus. Kena Howling Wind. Ya gak kena anjir Howling Wind gue. Dia hilang anjir. Gak tau kemana cok. Lihat gak sih? Udah kayak perang anjir. Sumpah. Enak banget di tengah-tengah gue Blizzard tuh men. Mampus gue Blizzard tuh men lu. Oh shit man. Shit. Sakit gila kalau kalian udah awaken guys. Lama banget bar kalian cuy kalau udah full awaken. Wah dia dodge anjing. Imagine. Aduh dia terbang anjing. Ah fuck, stop. Wah mati gua mati. I'm dead. Oh my god. Gua dikeroyok 2 orang anjing. Tapi ya itu udah cukup membuktikan teman-teman ya, gila Blizzard OP banget pak. Blizzard OP banget anjir. Cuman gua nggak bisa ngejarin di atas tadi. Nih banyak banget, ada 3 orang yang perang di sini tuh. 1, 2 sama yang online yang GT itu tadi kita perang bertiga coy. Anjir OP banget. So ya, itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Damn man. Gua kalahnya gara-gara dikeroyok mulu anjir. Tadi ada dragon lah datang tiba-tiba, yang ini gak tahu dari mana tiba-tiba mati lagi dragon lagi anjir. Itu dragon bukan sih, gak tahu gue yang tembak dari atas itu. Ya udahlah ya. Oke. Thank you teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika mau. Gak usah apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.